Tim Satreskrim Polres Mentawai berhasil mengamankan 3 orang pelaku perjudian jenis togel pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 sekira pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam press release di Aula Mapolres Mentawai pada Rabu 8 September 2021, Kapolres Mentawai AKBP Muat SHMM menjelaskan bahwa tim Satreskrim Mentawai berhasil meringkus 3 orang pelaku judi jenis togel di wilayah Kecamatan Sipora Selatan. Berdasarkan dari informasi masyarakat yang beredar dengan maraknya yang diinformasikan, kata masyarakat mulai marak beredar permainan judi jenis togel, lalu kita tanggapi informasi sekecil apapun, langsung kita bergerak. Kita perintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan dan sisir tempat-tempat yang diduga terjadinya praktik permainan judi jenis togel tersebut. Kebetulan pada hari Sabtu, anggota kita berangkat melaksanakan patroli penyelidikan dan di desa Nem-Nem, sekira pukul 14.45 WIB, tertangkap tanganlah 2 orang pelaku permainan judi. Yang pertama berperan sebagai tukang rekap dan menjual togel di rumahnya atas nama dengan inisial K. Dan selanjutnya di saat itu juga ada kurir yang bertugas untuk mengantarkan rekapan dan uang untuk ke tukang penampungnya, tukang penerima uang tersebut. Jadi dengan tertangkapnya 2 orang tersebut, langsung kita amankan, tertangkap tangannya dengan barang bukti, uang, kalkulator, pulpen, tas, dan kertas-kertas rekapan, termasuk 1 unit handphone. Dengan tertangkapnya 2 orang tersebut, kita langsung melakukan pengembangan untuk mengejar orang yang menerima rekapan ini, menerima uang dari tukang rekap dan kurir ini, nanti diantarkan ke Sioban, desa Sioban. Jadi kita langsung kejar ke desa Sioban, tepatnya di Dusun Takuman. Di sana tertangkaplah dengan inisial JS, JS selaku yang menerima uang. Dari siri R, dari inisial RF yang kurir. Itu pasal 303 ayat 1 huruf E, untuk pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Ketiga tersangka diancam dengan pasal 303 ayat 1 angka kedua hukum E, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Dari Mapolres Mentawai, Wiwin, SATV, mengabarkan.